kita ada di kafenya Ricky Roma. Coba untuk lanjutkan hidup. Engkau bukanlah segalaku, bukan tanpa tuh hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Terus melangkah melupakanmu, jejak hati perhatikan sikapmu. Jalan pikiranmu buatku ragu, tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan hati terasa menjauh. Gimana di sini, Om? Buat apa bayar ya? Bisa. Tempatnya gimana, Om? Tempatnya oke banget. Nanti kapan-kapan kita sini, agak sorean. Kita cobain menu-menu di sini, yang pasti kita cobain menunya satu persatu ya. Terus juga sekalian ngeliat view, siapa tahu bisa bikin video klip di sini. Ya, yang pasti ketemu Bang Haji, idola gue, mananya. Anaknya Almarhum Pak Mulyo. Bapak meninggal umur berapa? Bapak meninggal umur berapa? 7 tahun yang lalu, 64. Aku mau ngajakin Ricky nih, Om, buat nge-collab. Mana gereja. Iya kan? Bapak punya bujangan, kita punya bujangan, Om. Iya. Seru kan, Om? Anak legend, punya bujangan, punya bujangan. Jadi, bujangan, apa? Bujangan Soneta versus bujangan Kukles. Jadi, anak legend versus anak legend. Seru tuh, Om. Benar. Jadi, pas bagian emang belum ada yang bikin. Iya, rocknya. Tapi iya, kan? Kita ada gendang, segala macam. Ayo, Om, direstui, Om. Dibikin proyek itu, Pak, sama Rico. Om, direstui dong, Om. Ini basis legend nih. Ketemu di sini terakhir, ketemu di acara Vina Panduwinata. Oh iya. Oh iya, yang lagi joget-joget. Ya Allah, ketemu di sini. Iya. Iwan Saverius. Ya, Rico. Paling siap. Dia udah pernah lihat buku siapa. Gabung sini, Bang. Bapak Haji, Bang. Gabung sini, Bapak Haji. Jadi sedikit bahasan sih, pertanyaan. Gue pribadi sering baca aktuil zaman-zaman dulu tuh, rock-rock legend, download legend. Nanya sama Om Haji, emang benar ya, Om, zaman dulu tuh kalian tuh maksudnya head to head antara Soneta dan Kusplus. Beliau tertawa-tertawa. Iya gitu, Om, tapi zaman itu maksudnya ya hanya di koran doang kan, Om, buat naikin Opla dan lain-lain. Enggak, memang bener-beneran. Tapi kita dengar Kusplus biasa aja ya, fine-fine ya. Karena
Kalau bicara Yukawi zaman dulu tuh dijual, saya beli. Otomatis Yukawi udah punya Soneta, Kus Plus pun sering rekaman di Yukawi. Jadi dia shift 1, saya shift 2. Juga Pak Nomo Kuswoyo juga gitu. Tapi ya yang head to headnya ya benar-benar ya dengan Giant Step pada waktu itu. Sampai dengan bermain fisik gitu loh. Aku sih dengarnya kaget ya. Maksudnya gimana? Ya bermain fisik. Ya bermain fisik itu ya dikala kita main misalnya dangdut di Bandung. Itu kita ya benar-benar dihujani batu babak belur. Sampai akhirnya saya pasrah. Ayo timpukin, timpukin, timpukin. Ya udah itu kepala saya apa saya udah silih berdarah lah. Setelah itu ya sempat kita filmkan tuh gitu. Oh gitu om. Begitu juga Giant Step. Kalau main di Jakarta main di mana juga mereka juga hujan batu. Sampai kayak begitu. Wah gawat juga ya om ya. Bilang, kacau juga ya om ya. Itu dia. Nah di sini mungkin kalian tahu sosok Om Yapto Sujo Sumarno ini ketua PP. Nah, pada kala itu dia sebagai inisiator perdamaian kubu rock dan kubu dangdut dibikin di Senayan sampai-sampai ya mereka melepas Merpati dan lain-lain. Jadi kubu rock ditemukan, kubu dangdut ditemukan. Dari situ sudah tidak ada lagi permusuhan hingga sekarang. Om, pamit om ya. Aku pegang tangan om. Aduh, ya Allah. Subhanallah, subhanallah. Salam semuanya. Amin. Makasih om. Salam buat keluarga. Terima kasih banyak. Kita WhatsAppan ya. Oke. Ayo. Ya. Assalamualaikum. Luar biasa hari ini. Gak disangka-sangka karena seharusnya gak ketemu sama idola saya, legenda dangdut Indonesia, tapi bisa ketemu wanita anugerah yang luar biasa. Ya, see you di rumah.